What's up everyone, welcome to my channel. My name is Adrian Low Deja Vu. Ha, so korang tengah tanya-tanya kebelakangan ini kenapa Adrian tak buat video vape. Adrian bukan tak buat video vape. Adrian kalau ada masa lapang, Adrian akan buat video kereta untuk korang. Video vape ada 9 barang baru lagi sudah sampai yang Adrian belum buat review. Ha, so Adrian nanti akan pergi studio jugalah. Tapi Adrian akan buat video ini dulu. Sebelum ini korang sudah nampak Adrian buat video tentang itu Luffy. Ha, Luffy OBD meter. Hari ini Adrian nak buat barang ni. Apa pasal Adrian nak buat barang ni? Tengok, windshield repair kit. Adrian punya Mercedes punya cermin sudah crack lah hari tu masa pergi ke KL. Ta-da! Jangan lupa like, comment and subscribe. So korang tengok, masa dekat highway kan, tak tahu bas yang mana lah. Adrian pun tak tahu lah, lori ke bas ke, ada batu hantam ke. Pok terkejut sampai tengah bawa kereta, Adrian punya telok pun terlompat. Ha, tengok macam ni. Ayo. So screen yang crack macam ni, Adrian ada beli insurans untuk windscreen, windshield ni depan. Tetapi kalau boleh kita try dulu. Even though kita ada beli insurans untuk tukar windshield kan, tapi kalau dia tukar windshield, dia kena buka tu gam semua. Nanti takut tak syok lah. Ha, tak syok. Kalau boleh repair, kita repair dulu. So again, barang ini bukan disponsor daripada Shopee ataupun kedai-kedai ini. So sekarang mari kita unbox, tengok dalam apa dia bagi. Firstly, Adrian ada survey lah, ha, dekat YouTube lah. Dia ada dua jenis actually. Ada satu yang orang suka pakai yang warna orange tu. Dia ada tiga macam mana, tiga suction tu. Lepas tu pusing je ni. Tetapi yang ini dia pakai double side tape. Yang jenis satu lagi. So ini dia main packaging. Dalam dia ada bagi string. Ini kita panggil string. String, lepas tu dia punya ini resin. Resin, lepas tu double side tape. Kejap Adrian buka. Nah, kotak dia termasuk barang ni. String, resin, satu blade. Ni korang boleh kikis bulu korang lah. Misai, okay. Dua double side tape. Lepas tu 1, 2, 3, 4, 5 5 pieces protector screen lah. Yang macam protector screen. So ini pula dia punya user manual. Windshield repair kit instruction. Tengok dekat dalam. So kalau korang tak faham, korang boleh tekan pause dan baca. Alright. So first korang kena tengok dia ada lubang ke tak ada lubang. Takut dia tu itu resin kan, dia tak boleh masuk. Adrian pun tak tahu sangat barang macam ni. Tapi kita try je lah. Okay, kita try. So kita masukkan double side tape kan, facing upward je ni. Macam ni kita lekat. Okey, kita lekat. Make sure dia ketat. Second step, kita cabutkan double side tape ni. Susah bodoh. Lock ah. Cabutlah. Bodohlah. Sei. Cabut. Macam ni. Yang ketiga kita ambil ni. So kita lekat dekat double side tape ni. Macam ni. Okey. Make sure dia ketat. Next step, barang ni kena jaga-jaga dia macam itu super glue sebab dia resin. Dia kena tangan, dia macam susah nak explain lah. So korang masukkan few drops, 4-5 drop lah dalam ni. Seterusnya ambil string ni, masuk ke dalam dia punya ni. Kunci kan. Lepas tu kita kena tarik string ni sampai atas. Okay. Sampai dia punya string jadi macam ni. Untuk dia keluarkan dia punya pressure dekat dalam. So ini kita kena biarkan 10 minit lah. Kita set timer, alright. Kalau boleh letak dekat cahaya matahari lagi baik, lagi cepat. Ini dia dalam dia. Tengok kalau korang boleh nampak. Okay. Okay tak okay, kita try. Okay. Kalau tak okay, kita cakap tak okay. Nanti okey, kita tengok dia punya itu result macam mana. So as korang tengok, dia ada pressure tau dekat sini. Dia tarik naik, dia punya angin, tengok dia punya wap. Dia ada air dekat sini. So korang just letak je. Tunggu bagi dia masuk. Nanti kita kena ambil keluar dan masuk sekali lagi. Alright. So sekarang dah over daripada 10 minit. So kita kena tarik barang ni. Tarik keluar. Okey, tarik. Lepas tu, kita kena letak balik. Letak balik macam ni. Then kita kena pusing. Ni, tengok dia ada dua gap dekat sini.
kita masukkan pressure balik. So kita tekan, masukkan pressure balik, kita stop dekat sini. Okay, and then kita tunggu lagi around 20 minit. Nah ni dah lepas 10 minit kita tunggu. Tak tahulah jadi ke tak jadi ke, kita try. So after 20 minit, sekarang kita boleh release semua barang. Alright, kita tarik keluar barang ni semua. Ni susah ni, double side tape. Just tarik keluar. Aduh, lekat sangat. Tarik keluar. Adih. Double side tape ni pun kita ambil keluar. Tengok-tengok macam berkesan juga. Itu chip, itu crack pun dah hilang sikit-sikit. Ha, tengok before after ni. Tengok. Ha. So setengah orang dia tak tahu, dekat Shopee kan, orang beli kan, dia buat dengan cara yang tak betul. Setengah orang dia tak faham. Dan setengah orang dia punya kereta dia crack besar. Ha, dia punya crack lagi besar. So dia tak akan jadilah. Tengok ni, dia dah hilang before and after. Tengok, dia dah hilang. So lepas ni dia belum siap lagi. Kita kena titik dan kita kena lekat protector screen dekat sini. Nampak tak sini? Nampak tak? Kita titikkan macam ni. Ha, titik. Tu kita tampalkan protector screen dekat sini. Macam ni, magic. So ini kita kena biarkan, kalau tak ada cahaya matahari, kita kena biarkan lama sikit lah. Berapa jam pun tak apa, 2-3 jam pun tak apa, kita biarkan. After dah siap, nanti kita kena kikis. Alright. So selepas dah tunggu banyak jam, aku terus biar 1 hari ni. Mari kita try buka tengok. Oh, tengok, dia dah keras dah. Alamak, biar overnight ni. Actually kalau ada cahaya matahari kan, 3 jam, 4 jam dah boleh dah. Tapi aku directly biar sampai overnight lah. So kita kena korek dulu, kores. So guys, korang boleh nampak lah, dia dah jadi macam ni. Nampak tak? Dia punya scar. Ada sikit lagi tu. Ada sikit lagi, tinggal sikit je. Tapi tak banyak lah. Kira okey jugalah macam ni.